Oke, teman-teman, jadi di sini acaranya adalah surat. Ada dua gadak reog Ponorogo. Selamat datang kepada saya akan menjelaskan dua jenis reog Singo Aryo. Cekatan atau kepala reog ini mempunyai dua karakter. Telah mendapatkan untuk yang pertama itu karakternya adalah yang sangat luar biasa. Kepala macan tutul. Ini adalah kepala macan tutul dan yang satunya adalah kepala macan gembong. Ini adalah macan gembong. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tariannya dari kedua gadak peran tersebut. Ini adalah kepala macan tutul. Di mana kalau macan tutul ini dari segi solah, dari segi tarian itu lebih lincah daripada yang macan gembong. Nah, ini merupakan penggambaran karakter macan yang sangat lincah. Ini adalah kepala macan tutul. Nah, yang satunya ini adalah macan gembong. Dulu ketika sang pembarong itu, ketika macan gembong sama macan tutul itu berbeda. Kalau macan gembong itu tariannya lebih halus, lebih lemah gemulai. Itu perbedaan dari kepala yang macan gembong dan yang satunya tadi. Ini macan gembong, yang satunya tadi adalah macan tutul. Tapi seiring berkembangnya zaman, itu sudah hampir tidak ada perubahan untuk sekarang. Kalau dulu itu sangat kental, sangat terasa sekali perbedaan antara menari dengan macan gembong ini, yang kepalanya macan gembong dan yang macan tutul. Ini adalah sosok kepala dengan harimau macan gembong. Nah, ini masih pembarong ini. Oh,
Oh, yeah.
Demikianlah tadi perbedaan dari sorak atau tarian macan tutul dan juga macan gimbong.